Para buruh dan mahasiswa berkumpul di Tugu Tani untuk melakukan aksi demo. Para buruh sudah berkumpul dari pukul 1 siang di Bundaran Tugu Tani dan akan melakukan jalan bersama ke arah Istana Negara untuk menuntut aspirasinya. Tuntutan mereka masih sama, yaitu untuk mencabut rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law yang sudah disahkan oleh DPR. Para buruh dan mahasiswa berharap aksi ini berjalan dengan damai dan tidak adanya provokator yang menimbulkan kericuhan nantinya. Banyak para petugas kepolisian yang berjaga agar pendemo tidak melakukan aksi anarkis dan tetap kondusif. Dari Jakarta, Oki dan Fauzi, Tribrata TV, salam Tribrata.